Tunjang program pemerintah Kabupaten Minahasa di bidang pertanian, Himpunan Kelompok Tani Indonesia HKTI Kabupaten Minahasa bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Fakultas FMIVA Unima menggelar penanaman perdana padi varietas M70D di lokasi perkebunan sawah milik rakyat Desa Toliang, Kecamatan Kakas pada Senin tanggal 17 Februari 2020. Penanaman padi perdana secara simbolis dilakukan Wakil Bupati Minahasa, Dr. Robi Dondokambe SSI MM. Dalam sambutannya, Wakil Bupati RD yang juga selaku Ketua HKTI Kabupaten Minahasa menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada HKTI Pusat, Provinsi yang telah membantu menunjang program pemerintah Kabupaten Minahasa, di mana Kabupaten Minahasa merupakan kabupaten yang pertama di Sulawesi Utara dijadikan sebagai uji coba demplot padi varietas M70D. Bahkan bagian yang terbukti untuk semuanya tujuan untuk rakyat, kepentingan rakyat itu sendiri. Sehingga kami sekali lagi mengucapkan terima kasih semuanya, sekaligus sebagai ketua HKTI menyampaikan ketika ada hal-hal yang perlu dikomunikasi antara para petani dengan komunitas HKTI agar semua ini bisa terlaksana dengan baik, bahkan kita selalu membuka ruang untuk kita boleh bertemu dapat saja di mana saja untuk membangun. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar HKTI Sulut, Profesor Dr. Urbanus Naharia MSI, mengatakan program ini dalam rangka tahap uji coba yang dilakukan di beberapa daerah, di antaranya Minahasa Utara, Ketamobagu, Bolaamongondo, Minahasa, Minsel, dan Tomohon. Namun menurutnya, padi jenis ini belum ditanam secara besar-besaran, tapi ini masih tahap uji coba. Lebih lanjut menurut Naharia, keunggulan varietas ini terletak pada hasil dan